Hey, what's up? Welcome back to my channel. And this video kita akan bermain di server Immortal season ketiga. Nah, teman-teman ya, di episode ke-57 ini ya, teman-teman ya, setelah kita membuat yang namanya itu storage room, yoi. Nah, nih kali di depan kalian itu udah jelas banget ya. Oke, sebelumnya aku minta kalian follow Instagram Immocraft dulu di @immocraft, dan jangan lupa follow Instagram aku di @matamjonstro. Oke, nah, dan jangan lupa subscribe ke channel aku dulu sekarang, please. Subscribe. Oke? Di subscribe dulu sekarang, oke? Karena kita konten-kontennya tuh makin seru dan makin rajin upload kalau kalian subscribe. Makanya subscribe dan like dan tonton videonya sampai habis, oke? Nah, di episode kali ini kita akan membuat yang namanya boat racing, teman-teman. Bisa dibilang balapan kapal yang udah aku rancang, teman-teman. Nah, itu kan sisa sedikit tuh, udah nyampe ujung tuh kan. Nah, aku juga mau kasih tau buat viewers-viewers aku yang di YouTube nih, guys. Nah, aku itu udah nyari ice-nya, udah nyari packet ice di sini. Udah benar-benar udah nyari packet ice banyak banget di base-nya Randy, by the way. Nah, jadi kita bakal kasih yang namanya ice-ice-nya dulu nih di sini, teman-teman. Ini bakal gede banget buat kalian yang belum lihat full-nya. Nih aku kasih unjuk ya. Ini bisa terbang gak nih? Yuk. Nah, itu bisa ya. Nah, tuh aku bikin gede banget nih, aku ngerjainnya di live streaming di Gamely, teman-teman. Jadi buat yang belum tahu Gamely aku, silahkan ceknya link di description di bawah, teman-teman ya, oke? Nah, buat kalian yang mau nyaranin konten boleh juga di bawah ya. Nah, tuh lihat segede gitu, bayangin kan. Itu wah, itu terlalu gede kayaknya. Waduh, terlalu gede banget gitu kayaknya. Ya tapi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, santai. Kita tetap lanjutin, teman-teman, karena emang Immocraft itu kan dengan seperti biasa buildnya itu dengan yang besar-besar. Kita suka yang gede-gede gitu kan. Apaannya tuh, maksudnya bangunannya gitu loh. Kalian ini kadang-kadang suka gimana gitu kan. Oke, jadi kita bakal nyari. Jadi nanti tuh kalau udah jadi, nanti kan ini yang mau dikasih kaca gitu kan, nyampe kayak ditutupin gitu dengan kaca. Jadi benar-benar kayak arena balapan gitu kan, arena balapan. Terus juga pengen dikasih apa namanya, pengen jadi nanti masing-masing member Immocraft juga aku bikin konten, aku ajakin collab, dan itu balapan kapal gitu, satu orang, teman-teman. Jadi by one, satu-satu kan lebih seru gitu kan dibanding rame-rame gitu kan, kayaknya satu-satu lebih menantang gitu. Jadi ketahuan siapa yang benar-benar bisa balapan kapal sama Matam, coy. Jadi ini aku buat juga buat member-member Imo gitu kan, bukan buat aku doang gitu. Jadi buat yang mau main-main, untuk para member Imo boleh banget di sini buat main balapan-balapan gitu kan, balapan kapal gitu. Nah, itu bisa tuh. Tadinya aku juga gak kepikiran kan mau buat kayak gini, ternyata boleh juga gitu kan, daripada kosong lahannya, bener gak sih? Daripada lahannya kosong gitu, mending kita buat yang namanya lahan, apa namanya, lahan buat balapan kapal gitu kan. Aku terinspirasi dari Hermitcraft, teman-teman. Jadi aku buat kalian-kalian yang nanya kalau mencari referensi Minecraft ya di Hermitcraft aja gitu. Jadi kayak bagus gitu. Cuman kita beberapa desainnya kita bedain, teman-teman. Entah lebih gede atau entah lebih kecil gitu. Pokoknya desain dibedain sehingga full sama, cuman oh, tujuannya buat yang sama cuman dengan desain yang beda gitu. Sistemnya sama gitu kan. Nah, gitu coy. Oke. Buat kalian juga yang suka Immocraft, coba komen di bawah. Mau bikin konten apa lagi nih di Immocraft gitu kan? Tunggu bikin. Oh ya, konten gerobak base juga bakal masih dilanjut ya, teman-teman ya, by the way. Ditungguin aja nih. By the way, kita sambil masang-masang kaca sambil ngobrol juga ya. Buat yang belum follow Instagram aku, follow juga karena aku bakal ada konten-konten kayak World You Raider gitu. Jadi kayak pilih-pilih gitulah. Nah, itu ada tuh di Instagram aku, makanya follow gitu kan. Mungkin next video ini udah upload kali World You Raider-nya ya, teman-teman ya. Harusnya sih gitu, harusnya gitu kan. Terus juga buat tanahnya kok tiba-tiba buatnya udah segini. Nah, itu aku live streaming di Gamely. Ya. Aku live streamingnya di Gamely, teman-teman, bukan di YouTube. Kalau di YouTube itu khusus upload, dan uploadnya itu 2 hari sekali sekarang, teman-teman. Kenapa? Karena waktunya itu nggak cukup untuk ngeditnya gitu kan. Ngeditnya juga nggak sebentar gitu kan, apalagi uploadnya gitu kan. Uploadnya itu sekitar sejaman, 1 jam lah. Jadi butuh proses gitu rendernya gitu. Jadi aku memutuskan uploadnya 2 hari sekali, dan itu udah super aktif banget menurutku ya. Aku soalnya live streaming di Gamely setiap hari, dan uploadnya hampir setiap hari. Jadi aktif antara YouTube dan Gamely gitu. Jadi seru banget sih antara keduanya gitu. Mungkin kalian yang di YouTube tonton sampai habis. Buat yang belum tahu aku live streaming di Gamely, boleh ditonton tuh, teman-teman. Di linknya di deskripsi, tinggal searching. Kita tonton main-main bareng di sana ya. Wah, seru banget. Ini juga konsepnya, teman-teman. Kenapa aku warnanya hitam merah? Karena biar lebih cocok. Biasanya kan aku kalau biru itu tuh biru putih, coklat putih, oranye putih gitu kan, seperti itu ada putih-putihnya terus kan. Kalau ini enggak, kita coba harus berani pakai warna hitam, teman-teman. Ternyata
hasilnya kalau dilihat dari atas ya teman-teman, ini keren banget, serius ini keren banget. Kalau kalian nggak percaya aku kasih tunjuk nih ya. Terbang, kita lihat ke bawah. Tuh, kelihatan nggak sih kerennya itu? Aku sih kerasa banget sih bentar nih. Nah, tuh, beh. Ternyata kayak jalanan Tamiya, persis banget kayak jalanan Tamiya guys. Nah jadi tuh nanti di sini juga mau dikasih alas gitu kan, mau dikasih. Itu kan di situ sampai situ inian finishnya ya, garis finishnya. Jadi sampai situ aja. Jadi nanti kita bikin kayak platformnya gitu untuk kalau kita tuh udah nyampe garis finish gitu ya. Nanti kita kasih juga di situ. Makanya ini sisanya paling dilanjutin live streaming di Gamly. Makanya kan aku bilang nonton di Gamly coy. Oke, sip. Sini juga kita kasih. Nah, tuh. Sini kita kasih. Sip. Ini pakai paket ice by the way. Tadi kan mau pakai yang kalau ice doang jadi aneh gitu. Mau pakai yang apa namanya blue ice ya, yang pakai blue ice yang biru itu cakep tuh padahal tuh kan kalau pakai itu, cuman itu repot banget nyarinya dan dapatnya sedikit banget teman-teman. Jadi kayak gak pas gitu. Nah, tengah-tengahnya adalah paket ice. Jadi paket ice itu paling tepat untuk dipakai gitu ya. Kalau blue ice terlalu ini padat gitu loh, terlalu boros gitu, berarti itu cuma dapetnya sedikit gitu dan itu bakal lama banget selesainya. Sedangkan Imocraft 2 bulan lagi harus selesai teman-teman. Di bulan Desember Imocraft itu sudah selesai, sedikit lagi nih, nggak berasa nih ya. Ini aja udah mau akhir Oktober gitu kan, udah mau November ya, udah kelar dikit lagi nih mah. Makanya harus cepet-cepet dikelarin sebelum habis nih kan, harus cepet-cepet gitu kan. Oke, ini by the way aku nyari paket tesnya di base nya Bang Randi sama base nya Mas Cuen kan, itu dekat tuh. Nah itu aku nyari di sana juga. Jadi kayak gitu sih hari-harinya paling. Jadi kenapa nggak upload setiap hari itu pertanyaan tadi, karena aku live streaming juga jadi nggak sempet untuk record setiap hari. Jadi sehari record sehari upload, sehari record sehari upload gitu guys. Oke, ini tadinya mau dibikinnya di atas kan, serius aku tadi pengen bikinnya melayang gitu di atas, cuman takut jadinya aneh gitu kan. Jadi takut jadi aneh aja gitu, jadi takutnya kayak gimana gitu kan. Aduh mau tidur guys, sebelum Randy tidur soal kemarin habis tidurnya di base orang gitu, nanti takut kalau mati malah ke base orang lagi. Ya tidur dulu biar aman gitu kan. Oke, oke. Tuh tadi aku habis reloading alcang juga, alcangnya lemot coy. Kalau banyak yang AFK suka lemot gitu ya. Kalau banyak yang AFK, tapi kalau normal ya normal gitu kan. Nah, ini tuh udah hampir jadi gitu kan. Siap. Udah cakep beut gitu kan. Oke, ini butuh kaca juga nanti kan, banyak banget tuh buat nutupin atasnya jadi kayak arena tertutup gitu, arena buat balapan boot racingnya. Itu keren banget sih, aku kepikiran itu gara-gara ember hermit craft buat gitu kan. Coba kenapa aku gak buat itu, terus aku desain semenarik mungkin gitu kan. Itu kan keren banget gitu kan. Oke, ini kita pasangin lagi sedikit lagi coy. Nama channel itu si Randok kalau gak salah. Nah, hermit craft Randok tuh kalian tonton tuh, itu inspirasinya bagus-bagus banget. Itu aku aja bikin farm creeper dari dia gitu kan. Bikin ini dari dia gitu, semua dari dia gitu ya. Inspirasinya bagus-bagus banget soalnya, keren-keren banget. Oke, okay. Oh iya buat kalian yang mau pengen konten-konten vlog, coba kalian komen di bawah. Bagusnya kita bikin konten apa nih, kayak konten-konten yang selain game gitu ya, selain game. Coba kalian komen di bawah konten apa gitu kan, selain main game. Tapi ya kalau game kan ya udah pasti kalian bisa Free Fire, PUBG gitu-gitu, CODM gitu kan. Nah kalau untuk sekarang coba aja kalian komen di bawah kalau untuk konten vlog gitu kan, udah ada kamera gitu kan. Nah itu coba kalian komen juga tuh. Soalnya kalau record Minecraft ini bingung ngomongin topiknya kayak apa gitu kan. Kalau nggak di record kalian nyariin gitu kan. Jadi ya udahlah aku record aja gitu kan. Jadi kayaknya nih anak dua kucur rusuh gitu kan. Ini kayaknya berencana gitu kan. Pas banget udah recordnya mau kelar dia dateng gitu kan. Oke. Jadi teman-teman kayaknya videonya sampai sini aja dulu. Pas banget udah mau kelar gitu kan. Jadi thank you banget yang udah nonton sampai habis. Thank you so much yang udah support Matem Salam ini. Jangan lupa untuk subscribe Matem ke channel aku yang menuju 19.000 subscriber gitu. Jadi thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, thank you teman-teman yang udah nonton ya. Bye 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 bye. Thank you. Dah.